Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada siang hari ini kajian fikih Ustazah akan menyampaikan tentang apa itu khitan. Ya, tentunya anak-anak sudah paham semuanya khitan itu apa. Ya, tapi di sini Ustazah sedikit mengulas ya, hukumnya bagaimana, manfaatnya apa, sejak kapan disyariatkan khitan itu. Sebelum kita membahas itu semua, marilah bersama-sama membaca suratul Fatihah. Semoga apa yang kita pelajari pada siang hari ini diberi kefahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatiha. Baiklah anak-anak, khitan adalah tindakan memotong kulit ya. Kulit kuluf. Ya, kuluf-kuluf itu kulit yang menutupi penis. Jadi khitan itu memotong kulit yang menutupi penis. Kenapa dipotong? Ya biar tidak mengganggu acara bersuci itu loh, ya, tidak mengganggu toharoh. Nah, hukum khitan sendiri itu bagaimana? Jadi hukum khitan itu ada tiga macam, ada tiga pendapat anak-anak ya. Jadi pendapat yang pertama mengatakan bahwa khitan itu hukumnya wajib, baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa khitan itu hukumnya wajib bagi laki-laki dan sunnah bagi perempuan. Adapun pendapat yang ketiga mengatakan bahwa khitan itu hukumnya sunnah atau dianjurkan baik bagi laki-laki atau perempuan. Nah, karena kita bermadzhab Syafi'i, ya, madzhab Imam Syafi'i mengatakan bahwa khitan atau dalam bahasa kita itu sunat, ya, khitan itu hukumnya wajib. Dalil yang menunjukkan bahwa khitan itu hukumnya wajib, yang pertama, ya. Dalil yang menunjukkan wajibnya khitan bagi laki-laki itu yang pertama adalah hal ini merupakan ajaran Nabi kita, ya, Nabi Ibrahim alaihissalam, dan kita diperintahkan untuk mengikuti ajaran ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ikhtatana Ibrahim ba'da thamanina sanatan." Wahtatana bil qodum. Jadi Nabi Ibrahim itu melaksanakan khitan itu pada usia 80 tahun dan menggunakannya dengan kampak ya, karena pada zaman dahulu masih belum ada gunting, belum ada, jadi masih menggunakan kampak ya, begitu. Kemudian dalil yang kedua yang menunjukkan kalau khitan ini hukumnya wajib, yang kedua adalah Nabi memerintahkan laki-laki yang baru masuk Islam. Itu memerintahkan dengan beliau itu bersabda, alqi angka sya'rul kufri wahtatin, ya, alqi angka sya'rul kufri wahtatin, ya, hilangkanlah rambut kekufuranmu kemudian berkhitanlah, ya. Hal ini menunjukkan bahwa khitan itu adalah wajib. Sejak kapan khitan ini disyariatkan, ya? Jadi sudah diriwayatkan bahwa pertama kali yang melaksanakan khitan itu adalah Nabi Ibrahim. Lalu kemudian diikuti oleh para nabi dan rasul yang lain, kemudian diikuti oleh para pengikutnya. Jadi bisa difahami kalau syariat khitan ini adalah dimulai sejak Nabi Ibrahim. Nah, kemudian tujuan berkhitan sendiri itu apa? Tujuan berkhitan secara syariah yaitu selain mengikuti sunnah Rasulullah dan juga sunnahnya tindak lampanya Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, itu juga karena untuk menghindari adanya najis yang menempel di tubuh kita. Karena apa? Karena ketika najis menempel di tubuh kita, otomatis sholatnya itu tidak sah. Oleh karena itu, seorang laki-laki itu diwajibkan untuk berkhitan. Setelah berkhitan, maka akan mudah bagi seorang laki-laki itu untuk apa itu menghilangkan najis yang menempel di badannya, khususnya di daerah penisnya itu, yaitu dengan ketika menyiram atau membasuh, ya, membasuh ketika setelah buang air kecil dibasuh itu mudah
hilangnya sisa-sisa bekas pipis. Berbeda lagi kalau belum hitan ya, kalau belum hitan, ketika pipis kemudian disiram, membasuh, itu masih ada sisa-sisa air seni, sisa-sisa najis yang menempel di dalamnya kulup itu. Nah, ini yang menyebabkan jadi tidak sahnya sholat. Gitu. Karena sisa kotorannya itu, sisa najisnya itu masih menempel di kulup. Nah, manfaat dan hikmah hitan itu sendiri apa? Ya. Jadi, selain banyak manfaatnya, banyak hikmahnya dari segi syariah, ya, itu juga dari segi medisnya itu banyak sekali manfaatnya hitan. Ya. Jadi dari segi kesehatan, hitan membawa kebersihan, membawa keindahan, kebagusan badan, menjaga tubuh dari berbagai penyakit. Karena dari apa itu kuluf itu, kulit yang menutupi apa itu penis, di situ adalah sarangnya kuman. Ya, sarangnya kuman. Jadi sisa-sisa pipis yang mengendap itu sisanya ada di situ. Kalau enggak dibersihkan, tidak teliti membersihkannya, di samping najisnya masih ada, itu juga jadi sarang penyakit. Gitu ya anak-anak. Nah, kapan sebaiknya seseorang itu dihitan? Usia idealnya usia berapa? Nah, sebaiknya adalah seorang anak itu dihitan adalah sebelum memasuki usia balig. Nah, sekitar umur 6 atau umur 7 tahun. Tujuannya apa? Ketika anak-anak itu sudah memasuki usia balig, mereka sudah siap untuk beribadah secara sempurna. Karena ketika sudah balig, dia sudah mempunyai kewajiban syar'i untuk mengerjakan sholat dan lain-lain. Kalau sudah hitan malah enak, ya. Jadi apa? Jadi lebih bisa sempurna ibadahnya. Gitu. Bahkan dalam masyarakat kita, anak-anak bayi itu juga sudah dihitan, gitu ya. Itu tadi sedikit penjelasan dari Ustazah. Mohon maaf ya apabila ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.